darurat tambang. Karena 70% pertambangan yang ada di Indonesia telah dikuasai oleh asing juga. Kalau dibilang tidak. Terlebih lagi di bidang kehidupan kita sehari-hari, film-film barat banyak diminati, lagu-lagu barat banyak dihafal oleh generasi-generasi muda. Bahkan kalau ditanya apa bedanya menghafal lagu barat dengan hafal Quran, maka jawabannya, kalau lagu barat hafal di luar kepala, tapi kalau Al-Quran di luar kepala hafalannya, alias gak hafal. Na'udzubillah. Para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, kalau kita bertanya, apa yang menyebabkan sehingga asing begitu mudahnya menguasai negeri kita yang tercinta ini? Apa yang menyebabkan sehingga asing begitu mudahnya menguasai negeri-negeri kaum muslimin? Tidak lain karena mereka telah mencangkokkan demokrasi di negeri-negeri kaum muslimin. Dan bodohnya, kemudian banyak di antara penguasa-penguasa kaum muslimin justru mengambil sistem tadi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Allah telah mengingatkan kepada kita, "Wala yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan bagi kaum muslimin untuk membuka jalan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang asing untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karena itu, apabila saat ini ada di antara aktivis demokrasi yang kemudian mengatakan kepada pejuang syariat dan khilafah, mereka mengatakan Anda keluar saja dari Indonesia, keluar saja dari NKRI kalau tidak setuju dengan demokrasi. Maka saya katakan, kalau Anda tidak setuju dengan syariah, keluar dari bumi Allah. Anda tidak punya hak berada di bumi Allah. Indonesia bukan milik siapa-siapa. Indonesia bukan milik suatu golongan. Indonesia bukan milik suatu agama. Tapi Indonesia adalah milik Allah. Inilah saatnya kita berada di garis yang paling depan. Kita mentarbiyah umat, kita menunjukkan kepada umat mana jalan yang lurus. Kita menunjukkan kepada umat bagaimana kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kehidupan seperti inilah yang akan membuat kita mendapatkan ridho Allah dan meraih surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala.